kawan-kawan, sekarang aku mau main engkrang ini, lihat ini. Tapi baru belajar teman-teman, 1 meteran aku bisa. Nah. Ya, baru segitu kawan-kawan. Soalnya ini harus perlu keseimbangan kawan-kawan dan kekompakan kakinya. Kalau nggak gitu nggak bakalan bisa naik ginian. Aku baru 1 hari kawan-kawan belajar, tapi udah bisa sedikit. Tangannya juga kawan-kawan, kalau naik gini itu tangannya juga harus kuat. Nggak boleh pakai senal main gini. Kita taruh dulu ya kawan-kawan senalnya. Duh, mau kemana ya sore-sore gini ya? Hah? Wah, ada si Randy kebetulan. Main apa itu dia? Wah, ternyata main engkrang hebat banget ya. Hei, Ren! Hei, Om! Wah, si Om, aku kesana ya. Iya. Wah, ternyata kamu pinter ya main engkrangnya ya. Emang hebat. Wah, pinter ternyata kamu ya, Ren. Wah, aku juara 1, Om. Pas SD juga, SMA juga aku pernah ikut lomba gini. Kecamatan, Om. Aku juara 1 terus. Wah. Hei, Om, Ren! Cari sama si Citra. Wah benar, woi. Lagi main engkrang kamu ya? Ren, pinjam dong engkrangmu. Emang kamu bisa? Nggak boleh. Kamu nggak pasti nggak bisa. Dari penampilan kamu aja nggak bisa. Iya benar. Lihat ini, kalau nggak percaya aku main. Ini kalau gitu, kalau nanti kamu jatuh, kamu harus push up 10 kali. Jauhin Ali, jauhin. Ntar bisa kena. Takut jatuh. Kamu udah nggak usah batah ntar. Ternyata kamu nggak bisa, aku bisa ini. Gini caranya, Nah, gini. Set. Eret. Wah, bisa. Kok gampang kamu mainnya, Ren? Ya. Kedepanin dikit. Ini bisa, Om, aku ya. Ya, jangan terlalu ke depan. Seimbang aja biar bisa berdiri. Langsung kakinya. Langsung gituin dah. Terus digituin. Ses, gituin. Nah, gitu dah. Terus gitu. Aeh, hampir bisa ini. Sini pinjam, Om. Giliran aku. Ya, habis kamu ya, Ren. Dulu, pintar akunya, hei. Ari, bisa nggak, Ari? Nih, aku coba dulu, mudah-mudahan bisa. Berani, Miska? Nggak boleh! Ke depannya dikit. Cie! Nah, pasien, ntar kalau dia jatuh, berbahaya, Om, main gini, Om. Pas sih kalian! Cie! Kira ini kan cuma bantuin aku. Ayo, cepetan, Ari, naik. Cie, romantisnya. Cie! Nah, ke depannya gituin. Nah, terus. Tangannya, Ren. Nah, terus. Udah. Kok ternyata seru ya? Udah, aku suka Ren. Aku sendiri aja dah. Ini lihat, aku bisa sendiri kok. Gak bisa. Coba lagi, Citra. Ya, aku coba lagi. Ini aku gak bisa. Bukan, aku gak bisa. Ini. Wah, kamu ngerusak-rusakin punya aku aja kamu ilo. Udara punyamu itu. Iya dong. Nah, set. Telet. Telat. Wah, pinter kamu, Ren. Wah, aku harus bisa ini. Masa aku dikalahin sih sama si Randy? Ya, aku coba dulu ya, Ren. Ya. Terus, Om. Ayo, gituin terus. Angkat. Ini siapa nih? Si Rama ini. Wah, si Rama. Iya, bener si Rama. Iya, si Rama. Wah, teman-teman, sini cepetan naik. Emangnya kamu mau kemana, Rama? Iya, bener. Iya, Rama. Mau kemana? Aku lagi ngikutin ojek bawa pocong. Beneran itu Rama? Katanya mau ngikutin ojek yang bawa pocong katanya. Iya. Ya udah kalau gitu. Pasti ojeknya yang itu dibilang. Itu kan lagi viral sekarang. Ya udah kalau gitu kita ikut aja. Ya udah kita naik. Ayo. Aku di belakang aja sama Om. Kamu di depan. Ayo. Ayo. Cepetan naik semuanya. Udah. Ayo cepetan jalan Rama. Mana itu Rama ojek yang bawa pocongnya? Udah di depan tadi. Makanya sekarang kita kejar. Ya udah cepetan nih. Ya cepetan nih. Aduh mana itu supir? Udah jauh itu di depan. Cepetan dong. Ayo cepetan nih cepetan. Ayo cepetan Pak Supir. Ya cepetan Pak Supir. Aku penasaran banget ini. Ya benar. Soalnya lagi viral itu bawa pocong. Ya benar. Itu kan sekarang lagi ngetren-ngetrennya itu. Ya benar. Di desa sebelah katanya juga ada. Wah itu di depan nih. Beneran. Ada bawa pocong. Aduh. Lihat itu ya, serem banget. Iya, serem banget itu. Di depan kita ini ojek bawa pocongnya, teman-teman. Aduh, serem. Aduh, takut.
nggak usah takut deh, kita kan udah bawa mobil. Liatin aja dulu itu. Aduh, apa itu, serem kelihatannya. Wah, pocongnya itu om, berdarah-berdarah. Iya. Waduh, serem banget kan kawan kelihatannya. Lihat aja itu di depan. Wah, aduh. Wah, ke jalan turunan itu om. Iya bener, Ren. Eh, Rama, kamu jangan keluar gitu, Rama. Iya, biar bisa aku lihat jelas. Lihat itu ojeknya bawa pocong. Tapi santai banget bawanya ya. Ngomong-ngomong, buat apa itu pocongnya ya? Nah, aku tahu, tapi kalau berdiri lebih serem. Aduh, aku juga gak tahu, lihat aja itu di depan. Ini sebenarnya mau dibawa kemana itu ya? Kayaknya dia itu lagi cari kubur.